Oke guys, selamat siang guys ya. Ini udah jam 10-an nih, pagi menjelang siang nih. Gua hari ini mau hunting lagi guys. Jadi wah gelap ya. Jadi hari ini gua mau hunting kereta api jarak jauh gaya baru Malam Selatan atau singkatannya GBMS. Ya, gua enggak tahu ya itu kapan mulainya beroperasi kembali ya kereta gaya baru Malam Selatannya ini. Kemarin baru gua lihat tuh di KAI Akses ya, tiba-tiba jam-jam segini sebelum Matarmaja melintas dia jalan dulu ya dari Pasar Senen. Ya, kita lihat keretanya itu seperti apa ya. Jadi gue lagi nunggu nih. Ya sebelum menunggu seperti biasa ya, gue hunting-huntingin kereta-kereta yang melintas sini ya. Kira-kira apa aja yang keretanya yang melintas nih sebelum gaya baru Malam Selatan. Ya nanti juga setelah gaya baru Malam Selatan melintas, gue juga sedikit juga ya mau ngetek kereta apa aja nih yang melintas. Oke, penasaran guys? Yuk, kita langsung tag. Let's go. Agak gelap. Kereta kontainer bos, biasanya lu puluh gerbong. Oke guys, nah ini nih keretanya nih, gaya baru Malam Selatan. Wih, seperti biasa ya, masih make lokomotif 201. Ya, mantap. Seperti biasa ya, masih pakai lokomotif 201.
kayak suara klaksonnya. Kayak itu apa? Yang buat penonton-penonton sepak bola. Ini gue paling suka nih tikungan, spot tikungannya di sini. Cuman masalahnya HP-nya ini kagak bagus kameranya nih. Silau. Silau.